Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Kodir Channel. Dan sekarang di sini saya akan unbox, bukan unboxing ya, review ya. Review Sharp Aquos SH303 yang sudah saya beli. Nah, di sini dari fisiknya, nah, di sini ada apa ini ya? Di sudutnya lecet gitu ya, coak gitu ya, ada coak di sini. Nah ini. Tapi kalau sisi lain masih mulus dan ada tulisannya apa nih BRI ya. Nah kayak ginilah. Ini tuh Sharp SH303, Sharp Aquos SH303. Dan untuk SIM di sini ini ada single SIM, sini bisa lihat ya, ada single SIM dan micro SD SIM. Pakai SIM tray ya, pakai SIM tray di sini. Single SIM ya, saya single ya. Oke. Langsung aja kita nyalain ya. Jadi Sharp SH303 itu single SIM dan juga harus pakai micro SD. Kalau misalnya mau install aplikasi itu harus pakai micro SD ya, guys. Harus pakai micro SD buat install aplikasi. Terus biasanya kan kalau misalnya SD card atau micro SD dimasukin ke HP itu, sini ada checking USB. Nah, micro SD udah masukin. Micro SD dibacanya di internal storage ya. Internal storage kebacanya di sini. Oke, sekarang kita lihat dulu. Oke, tuh jadi ada suka ada scanning micro SD dulu. Scanning, gitu. Dari sisi kamera ya, dari segi kamera, mana kameranya di atas ya. Aduh, masih baru dibuka, masih loading ini, susah. Nah ini kamera nih guys ya, kamera belakangnya itu 10 MP. Lihatnya 10 MP. Kalau kamera depannya itu 1 MP kalau nggak salah ya. Saya salah ya, salah. Kamera depan tuh, oh ini, nah ini. Bukan ya? Mana sih? Oh ini. Nah ini kamera depan nih, nah ini kameranya nih, nah ini kameranya nih, nah di sekitar sini ya, nah ini kameranya nih, kamera depan, kamera depannya berapa MP nih, 2 MP kayaknya, oh 1, nah segitulah pokoknya. Foto coba foto, lumayan lah. Dari sisi kamera guys ya. Sekarang kita lihat dari performanya. Duh, kita lihat ini. Kita suka lihat gini ya. Apa video gitu ya. Coba play video. Otomatis kalau ini bezel-less ya, bezel-less. Dia tuh bezel-less di sini. Apa ya? Anime coba ya. Coba Strike the Blood atau Winter Anime coba di sini. Black Clover. Tuh jadi tombol home-nya di sini tuh di layar. Tombol home baikin di layar, bukan di sini, di layarnya. Layarnya bezel-less ya, tapi ya cuma sebelah sini yang bezel-lessnya. Kalau sebelah sini enggak, seperti yang enggak. Untuk nonton video lumayan ya, bagus ya. Bagus buat nonton video. Dan ini LCD-nya enggak rusak itu. Paling cuma tadi lecet coak-coak bagian atas doang. Yang atas sebelah sini
cuap. Untuk main game juga lumayan, guys. Oke, gitu aja. Sekian saja reviewnya dari saya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe this video. Subscribe this video ya. Enjoy. Thank you.